jam 3.45 saya mendapat kabar dari pihak kelurahan Pak Endar Kasirembang, terjadi kebakaran di wilayah Bayur. Ini kebakaran jenis pengolahan tiner. Jadi informasi terakhir yang saya terima, ini kebetulan lagi memindahkan tiner dari satu tempat ke satu tempat. Jadi mesin tersebut panas, akibatnya konslet karena ada gesekan. Masih ada pekerja. Pekerja sudah berusaha dengan 4 tabung pemadam, tidak berhasil, akhirnya ditinggalkan.